kasih. Ya Muhammad Farudah. Jadi saya nak ingatkan saja pemilihan Exco Negeri Selangor bukan saja atas gender tetapi atas upaya mereka. Jemput Yang Berhormat Dr. Zulkifli Zul, ahli parlimen dari Kuala Selangor. Tan Sri Menteri Besar, Tan Sri Menteri Besar menjadi pengurus yang ini, tuan-tuan. Bayangkan, bukan buruh pada Menteri Besar yang sanggup merendahkan diri menjadi pengurus kita pada pagi ini. Tan Sri Menteri Besar, pimpinan-pimpinan yang dikasih, yang dihormati, Datuk Sri, Tuan Guru Presiden, Tuan Menteri, Yang Maha Berhormat, ungkapkan kalimat-kalimat kayak ayat Al-Quran tetapi adun-adun daripada fikiran juga hari ini sudah mampu menghafal bukan hanya Al-Quran tetapi hadis-hadis Rasulullah SAW. Malam tadi dia tunjukkan talabul ilmi faridatan, adun utama minta. Tamanya saya lafaz syukur, rafak syukur, angkat syukur dan junjung syukur pada Allah SWT. Saya diminta untuk mengulas dimensi ekonomi dari sudut pandang, sisi pandang PAS yang bersama dengan Pakatan Rakyat bagaimana kita mampu menampilkan satu model ekonomi baru. Tuan-tuan, Bank Dunia dan International Monetary Fund mengiktiraf bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang dari sudut resource per kapitanya, bukan income per kapitanya, resource, hasil mahsul seluruh kekayaan negara ini dibagi dengan 27 juta manusia. Itu maksudnya resource per kapita. Malaysia merupakan antara negara paling kaya di dunia ini, tuan-tuan. Namun kita sudah jauh ketinggalan daripada pesaing-pesaing kita dalam zaman 50-an, 60-an, 70-an. Mereka meninggalkan kita jauh. Singapura, Korea Selatan, Jepun dan Taiwan. Hari ini kita mencungap-cungap, terkial-kial untuk bersaing mendapatkan pelaburan langsung asing bersama bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Thailand dan Indonesia, tuan-tuan. Mujurlah menang main bola. Kesemua ini saya tidak akan membuat apa-apa dakwaan. Saya hanya mau mengungkapkan pengakuan dan keinsafan yang disebutkan sendiri oleh Menteri Kewangan kedua dalam ucapan beliau satu majlis Malaysian Institute of Economic Research 1 Disember apabila membuat pengakuan bahawa negara dalam dekad yang lalu mengalami satu ketepuan, satu kebukuan dengan izin stagnation kerana terperangkap dalam jerat pendapatan rendah, nilai tambah rendah dan produktiviti rendah. Dan saya ingin tambah sedikit kerana punya pimpinan politik yang mempunyai political will atau iltizam politik yang juga rendah sebenarnya. Beliau menegaskan bahawa sudah sampai waktunya, katanya, negara menampilkan satu model ekonomi baru untuk diberikan kesaksamaan dalam peluang kegiatan ekonomi dan mementing dan terus mementingkan kepentingan jangka jauh daripada membela kepentingan jangka pendek segelintir golongan yang dilindungi oleh kerajaan. Siapa cakap, tuan-tuan? Bukan saya, bukan mana pimpinan Pakatan Rakyat.
Menteri Keuangan kedua Datuk Sri Hosni Hanzalah dalam program anjuran seminar Malaysian Institute of Economic Research. Cukup sudah pengakuan dan keinsafan yang dibuat sendiri bagi mewakili kerajaan, satu yang saya sifatkan sebagai earth shattering speech daripada sebuah kerajaan yang sudah terpaksa menerima segalanya adalah kerana kebobrokan pengurusan tadbir khazanah kekayaan negara ini. Sebab itu Datuk Chua Jung Ming awal-awal sudah lompat daripada Titanic, daripada kapal yang dikemudi oleh Najib Tun Razak yang sedang menghala untuk berlanggar dengan bongkol ais yang cukup besar, dan beliau tidak boleh lagi mengemudinya untuk mengelakkan pelanggaran itu. Tuan-tuan, bijak itu. Saya ucapkan tanya. Kita berikan tepuk tangan gemuruh kerana ikhtizam beliau tersebut. Tuan-tuan, awal itu pimpinan-pimpinan kita, Datuk Sri Azizan Abdul Razak Menteri Besar Kedah, dulunya di belakang sana. Hingga tuan-tuan pun tak nampak. Tuan-tuan, saya teruskan dengan menyebutkan betapa dalam suasana hari ini kita terpaksa berdepan. Dan pakatan rakyat kini ingin menampilkan. Dan sebenarnya mereka sewajarnya menampilkan satu model ekonomi baru pada sesi sebelum tamatnya sesi yang ini, Tan Sri. Majlis Tindakan Ekonomi Negara NEAC yang dipimpin oleh Tan Sri Amir Syam sepatutnya membentangkan satu model ekonomi baru sebelum tutupnya sesi yang ini. Tak nampak apa-apa, tuan-tuan. Kami kan tetap payahlah satu model baru kerana pakatan bersedia untuk menampilkan kepada rakyat satu model ekonomi baru. Tiga paksi penting saya rumuskan menyambut dan menyokong pandangan sahabat saya yang Muhammad PJ Utara sebentar tadi. Pada pandangan PAS dan Islam khususnya yang digemblengkan dengan pemikiran politik yang berada dalam kekuatan yang terpakarannya ada dalam pakatan rakyat. Pertama-tamanya, ekonomi itu wajar menampilkan kepada rakyat pada akhirnya meninggalkan natijah memakmurkan muka bumi tanah air ini, tuan-tuan. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ansha'ahum minal ardh wasta'marakum fiha. Dia yakni Allah yang telah menjadikan kamu daripada bumi dan ke atas bumi untuk supaya kamu memakmurkan muka bumi ini. Inilah yang gagal diberikan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kemakmuran untuk semua, kesejahteraan untuk semua, dan kita bertekad dan berazam untuk memberikan ini kepada rakyat dalam pilihan rakyat ke-13 yang akan datang dan seterusnya, insyaAllah. Prosperity for all, itu dia slogan kita. UMNO pun lagi ikut kita, tuan-tuan. Dia tengok PAS kata PAS for all, dia kata UMNO for all. Yang kita tahu all for UMNO, dia bulut semua, tuan-tuan. Kedua prinsip yang penting dalam Islam yang kita saksikan lompang besar dalam urus takdir negara ini adalah apa yang dikata urus takdir yang baik. Urus takdir ataupun good governance and best practice ini, dengan izin tuan-tuan, adalah cukup penting dalam pencerakinan satu model baru. Inilah yang dikatakan oleh Islam sebagai al-istikhlaf. وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Itu dia, tuan-tuan. Dan itu dituntut sebagai satu kehendak syariat, kehendak Islam, supaya akhirnya urus takbir khazanah kekayaan negara ini mesti ditegakkan di atas paksi al-istikhlaf, yang itu tidak ada pada UMNO Barisan Nasional. Apa yang diberikan adalah segalanya kebobrokan yang sudah tidak boleh dilindungi dan ditutupi. Mutakhir ini kita tengok bagaimana dengan kekuasaan rakyat dan capaian rakyat kepada maklumat, dengan kemerdekaan maklumat kepada rakyat, berlaku satu lanskap perubahan politik negara
Lalu segala kebrok-brokan mereka tidak boleh lagi dilindungi. Dengan apa jua akta zalim seumpama akta rahsia resmi. 12 bilion ringgit hangus kerana skandal terbesar negara ini PKMZ.